Kita kena ambil bahagia di mana sudut yang kita boleh bantu. Sama ada sokongan kewangan, moral, idea, ataupun kita ada link mana-mana, kita boleh tolong sampaikan pada mereka. Supaya bangunkan masjid kita Telaga. Dan benda bukan impossible, orang putih kata. Kalau masjid Telaga Ara satu masa nanti, orang akan kenal. Orang akan tercari-cari mana masjid Telaga Ara. Bagaimana dia boleh createkan sehingga akan program sebegitu hebat. Semayang Jumaat, semayang subuh bagi Jumaat, tak muat. Sehingga tu imam kata balik dah separuh main minggu depan. Sampai gitu. Mesti orang akan belajar lagu mana yang menyebabkan tu imam jatuh kuasa buat sampai gitu. Hasil daripada dia mari, tu imam pun buatlah. Penjelasan dan sebagainya, penerangnya. Bagaimana step tu imam mulakan. Orang tu pun ambil ilmu tu, buat balik kapal dia. Buat balik ke masjid dia. Orang tu pun meneruskan sedekah jariah tuan-tuan. Dia belajar daripada masjid kita, benda molek, dia buat klik kapal dia, hidup subuh kita juga. Terima sahamlah kita di akhirat. Bukan payah. Tak nanti kita gali telaga. Tak nanti kita buat wakah. Tetapi melalui gabungan kita, komitmen kita membina Masjid Telaga Ara ni sehingga menjadi viral dalam Facebook seperti hari ini. Orang akan mari. Apa yang terjadi kepada Masjid Cekok Panji? Amba baru aja kuliah duha pagi Sabtu baru ni tu imam muda dia Aiman bagi tahu. Hari ini dia kata ustaz mencicah 8,000 sekali Jumaat kutipan. Kapasiti masjid dia 200 orang je sebab. Orang kampung sepupu-pupuk kita ni. Tidak kata datuk tu datuk ni, Tan Sri tu Tan Sri ni, tak ada. Daripada kita gini. Dia boleh collection sekali Jumaat 8,000. Ni sahabat amba-amba bawa pagi tu. Tu email tu banyak. Dia kata direct 4 minggu 8,000 ustaz. Belum pada ni dia malu kabun 1,000-7,000. Bagi satu baru ni sambil sudah kuliah minum dia pun kata ustaz, kita sudah menjangkau 8,000 ustaz collection hari Jumaat 4 minggu berturut-turut. Kenapa? Kenapa kabun dia boleh buat? Pasal dalam jiwa mereka ada ada aura keagamaan, aura keislaman. Ada pasukan yang memakmurkan rumah Allah. 2 bulan yang lalu, melancarkan tabung karak kematian dalam jangka masa 2 bulan, sudah menjangka 50,000. Orang transfer masuk Syria, luar biasa, Syria, luar biasa. Imam tua dia wasak kabur, dia kata sekarang sudah menjangkau 54,000 ustaz. Akhir sekali anak mungkin di Cekok Panji kalau meninggal rasa husing ya. Tunggu dia mati. Eh siapa Zed? Masjid tangguh belakang. Gali kubur kapal bayar dia mandi dia mati segala-gala masjid tangguh belakang. Anak mungkin tunggu mati. Tak duduk pula. No, ya. Dia biayai belakang. Senara asnaf ada dengan Tu'imeh. Ada dengan jawatan kuasa. Tiap-tiap bulan dia akan edarkan berah dan juga keperluan dapur kepada asnaf. Yang menyebabkan orang berasa seronok dalam kampung tu. Dan baru ni dia kata, bila kita bila satu sapu tu, 860 ia suara amal Allah Ta'ala bubuh dalam tabung. Pasal dia tahu, bila dia menginfotkan pitih ni ke masjid ni, dapat dia laburkan. Dan amal cadangkan kepada dia.
Supaya anak mungkin hok nak nikah, baru-baru nak nikah. Bukan hok bini mati nak nikah pula. Hok baru nak nikah. Hok terantang-tang lagi. Kalau anak mungkin lelaki beri 500. Betul lah pasangnya dia juga. Orang kapun tu juga. Beri juga 500. Sebagai galakkan. Kerana dia nak bina masjid. Sehingga tu imam muda kata gabia tuan-tuan. Dia rakyat kata imam tua. Dia kata kalaulah anak mungkin kita sebulan ni mati 10 orang. Kita dia khabar lah. Nak rakyat banyak tak banyak pilih dia. Mari mana tuan-tuan? Mari dia boleh. Yang duk anggup saja. Nu orang bobos dah tak. Jangan hanggup saja. Dia tak sing hanggup tu dia nak piti. Dia nak ha 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 bobos tu. Yang duk bobos tu saja. Apa pun dah kata tu. Nampak tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu baru mukaddimah. Kita tak baca lagi. Tak ceramah lagi tu. Waktu panah enjing bagi. Pasal nak bagi laluan anak-anak kita ni kutip sumbangan untuk masjid. Sebelah muslimat pun hamba tak tabung, sebelah muslimin pun tak tabung. Hamba ada masjid itikaf. Masjid itikaf hamba. Masjid mungkin apa? Kita ke jamu belakang. Bermula daripada pagi tengah hari sampai bawa ke malam. Pasal kita nak kutip dana 300K lagi. Memerlukan masjid untuk infra pembangunan. Dulu kita panggil dia Ustaz Azhar Idrus. Kita boleh 150K. Jawatan kuasa dia memang proaktif. Memikir bagaimana kita nak bangunkan masjid. Itu masjid mungkin hamba. Yang hamba sendiri ni hamba ada masjid itikaf. Masjid itikaf hamba ni hamba selalu jemput mu'alah-mu'alah. Orang-orang baru masuk Islam. Boleh katakan tiap-tiap program setahun sekali, dua kali setahun hamba akan jemput mereka. Dan mereka mari daripada Sabah dan Sarawak. Perkin tu mari, hantar mari. Ngabut, ngasputibah. Kita ikramkan dia pasal dia pun masuk Islam. Bila kita panggil dia, kita suruh dia berceritalah di antara 4-5 orang. Bagaimana sejarah dia boleh memeluk Islam. Antaranya nak ayat dibuang oleh seluruh keluarga. Seluruh keluarga dia buat dia. Tapi kerana Allah Ta'ala sudah campur taufik hidayah. Dia cukup suka, seronok bila kita panggil dia mari. Kita ikram memuliakan dia. Kita jamu dia. Anak-anak mungkin hamba pun, sahabat-sahabat ada semua. Orang-orang yang ada pitih. Bui kain, bui serban, bui apa-apa yang sepatutnya. Seronok dia. Sehingga kan penguruh dia tu cik mak tu kata. Kalau bunyinya dia nak pergi ke masjid ustaz-ustaz dia kata budak-budak tu berbuk-berbuk nak pergi. Pasal kita jamu dia, kita bui sedikit. Buah tangan kepada kita ikramkan nak tunjuk bahawasanya Islam lagi. Pasal kita tak tahu dia kadang-kadang dia terpencil sore diri dia. Bila dia balik dalam keluarga dia nak curi-curi, nak semaya dan sebagainya. Jadi kami pun panggil dia. Dalam masa yang sama juga kami panggil anak-anak yatim di Mahat Tahfiz, di Pondok Hidayatul Sibian, di Selesing. Kerana di kalangan itu ada anak-anak yatim. Kami jemput. Dipunguh wak mari. Kami raikan mereka. Di masjid itikaf kami itulah. Jadi sebab itulah. Kami memerlukan sedikit sumbangan. Kalau tuan-tuan nak infalkan. Ya. Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlif.
Siapa dia yang menginfakkan, yang bersedekah, fahuwa yukhlifuh. Sesuatu yang ada pada dia, niscaya fahuwa yukhlifuh, niscaya Allah Ta'ala ganti. Mereka ganti, tak sehusinglah tuan-tuan. Allah Ta'ala ganti, yakin kita dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah program yang kita masjid penuh semua masjid bawa orang nampak hidupnya masjid kita tak sewi jadi masjid supaya kubur nya ya. Adalah orang bel tu pun mic pun bunyi padok-padok, bunyi-bunyi, pahak je bel pula ni ulu orang. Allahu Rabbi ya kari, nampak sangat tu ni rumah Allah Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita lihat sikit dalam bab Jauhal Marhub, dalam kitab Jauhal Marhub wa min bahatil qulub, berkaitan dengan fikir. Kerana kita fikir dah tuan-tuan, kita sabar. Kita mikir ke kita mati, kita mikir ke sehari tengah hari kita. Jadi sebab itu kita fikir, kita mari. Jadi dia kata ke dia, Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun fikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Benda yang kita kena fikir ni tuan-tuan, dia kata kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Maka sayugianya bahawa fikir adakah ia atas maksiat, maka hendaklah bersegera ia kepada taubat dan istighfar. Atau ada ia atas kebajikan, maka hendaklah syukur ia. Yang pertama-tama sekali kena fikir, saya tengah hari mu ni mu duduk dalam keadaan lagu mana? Anil lahwi mu'ridun. Kalau perangai orang mukmin, dia tak ada perkara yang lahwi mu'ridun. Benda lahu. Saja-saja tu. Kau dia tak ada saja ya. Kalau orang tu orang mukmin. Tak ada masa tuan-tuan. Tak ada masa lah ada saja tak ada lah. Tahu tak ada nak ikhwan. Cuba tuan-tuan bayangkan, celik mata pagi. Celik mata pagi bersiap sedia nak mari sembahyang Jumaat subuh. Ha. Bergegah mari. Sudah semaya subuh Jumaat pagi. Masjid-masjid ada program membudayakan Al-Quran. Dia baca semuka. Pasal dia nak memulakan kehidupan dengan kalam Allah. Berkat kodok ini. Masjid pada Paramak sudah khatam 12 kali. Sekarang ini pembacaan kali yang ke-13. Baca mana-mana, semuka ya Tim yang mau baca. Lima soh nesoh. Kadang-kadang sampai tujuh soh tunggu. Tima baca kau mama tu. Tima baca kau mama tu. Tima baca kau mama tu. Pung bila tima nak baca makna bergantung. Dia mampung bang pasal nak dia ada urusan-urusan. Tapi dia tunggu juga pasal nak memulakan kehidupan dengan kalam Allah. Berkat kepada. Pukul berapa subuh? 5:45. Pukul berapa baca Quran? Pukul ni. Sekolah buka 7:30. Jabat buka pukul 8. Ikhwan ada no? Ikhwan ada? Tak fikir ke? Sehari tengah hari mu ada. Dia kata nak ayawi mumpangah hudu. Mumpangah hudu. Orang yang tak mari masjid, orang pangah hudu. Nah. Tapi di sisi manusia mu baik. Di sisi manusia mu baik. Pasal mu tak kosek orang. Tapi di sisi aku mu qabih pangah hudu. Bapa mu pangah hudu. Kerana aku bagi nikmat kamu, awal-awal pagi lagi aku bagi nikmat kamu. Kau dia, aku hidup kali. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah
yang menghidupkan kami setelah mati kami. Mati dah aku semalam, ya Allah. Pagi ni menghidup aku kelip. Aku boleh meneruskan kehidupan. Aku boleh bercari makan. Aku boleh beranak pin. Aku boleh berkeluarga. Tutup aku mui nikmat hidup kelip. Minta mari terima kasih ke Maha. Mama hudus. Aku ibumu membalas tayi. Tua cara tua. Mak muda lebih lagi. Tayi tua lagi busuk. Nampak? Kau cukup kat dia tak boleh setara ni. Ah, tak khabar ustaz. Munggu adik-beradik tidur ni mati nak gitu. Jawablah nak jawab. Sesuk Allah Ta'ala tanya, jawab gitu. Jawab gitu. Ah, ya Allah, mungkin tak tahu nak tidur ke? Jawab. Tak perlu jawab ke Atuk Imel, tak perlu jawab ke Ambul, tak perlu jawab sesama dia. Kita nak jawab daripada Allah Ta'ala. Loh ni, kita boleh bagi alasan. 1001 alasan. Kita boleh bagi alasan. Kau lama kita hidup kau, pandai kita kecil. Ngayak ni. Kau pandai kita cari alasan. Soalnya sekarang ni, jawapan kita ni Allah Ta'ala terima ke tak? Bukan nak jawab dengan siapa-siapa dia. Ambil kena jawab juga. Demo kena jawab. Siapa dia saja kena jawab daripada Allah Ta'ala. Bapa muntah mari. Aku beri nikmat kamu hidup. Khabar muntah mari terima kasih. Rumah. Mu lebih nampak nak cari makan. Mu nak cari rezeki. Tapi ibu segala rezeki. Aku ya Razak yang memberi rezeki kepadamu. Sebenarnya patut bermula di rumah aku. Kerana aku di sini bermulanya rahmat, keberkatan, segala-galanya bermula sini. Fantasyiru fil ard, maka bertaburalah kamu di muka bumi. Ia cari makan. Kabam tak mahu. Tak kuah-kuah itu. Ngayak. Ngatuk. Dan nak kan ada tidur pukul 1. Pukul 2 baru tidur. Nak pula musim dah ni. Tak apa. Cuba. Ah, dia mau klik. Ha, oh, kena jaga lah ni. Cuba. Ah. Jual tak nak jual. Kok semua yang subuh tempat lain. Dia ingat Tuhan tu bodoh. Amalan yang pertama yang aku akan hisap padamu, mayat. Mutasawiyat lah. Mu naik pucuk gunung tu. Duduk gunung kan ni? Eh? Pucuk gunung mungkin dah tak terung. Subuh mayat tak? Subuh. Kau yang rela mati. Demi Allah. Naik pucuk tu. Subuh tu. Nukkan lagi kata, ingat kata dia aku kuat. Mu ingat kata dia bodoh, pembung lah. Ini tak apa ni, mesti dia dah ni. Suka rakyat, demo lah. Suka benar lah ni. Buat pondok pucuk tu, bukan saat, dah tak ada. Ha? Bagi kira. Letih saja ngatuk macam dia sedih. Allah. Tak apa je negara tu suara kakak tu. Tu Imel negara kot. Tak tu Imel pun jaga je kot. Jual ni. Makmur kata bila nak rokok ni. Nak kelih tidur rumah pula ni. Ah, nanti dulu. Tidur sini dulu. Apa nak popok kita tuan-tuan. Boleh payah tuan-tuan. Mudah mengajar itu, okey. Pasal musim dia ada ni, yang boyak. Adakah aku dulu ala kadir adik mikir? Aku kena berubah. Aku kena atur jadual aku balik. Kalau aku tak atur, siapa dia yang nak atur? Aku mesti meletakkan diri aku. Oh, bangun! Awal-awal pagi lagi aku mesti mari rumah Allah Ta'ala semaya subuh berjumpa.
Kalau dalam hati kita ada benda ni tuan-tuan, Masya Allah, boleh bayangkanlah. Walau anna ahlal qura aman wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jika sekiranya satu kampung, satu qaryah, satu penempatan penduduk amanu, beriman dengan aku. Mana tanda mu beriman dengan aku? Di antaranya memperulang alik ke rumah aku. Bersaksilah, itulah manusia yang beriman dengan aku dan Rasul. Nescaya aku akan buka pintu keberkatan. La fatahna alaihim barakatim minas sama, daripada langit aku waktu itu. Wal ard, daripada bumi aku waktu itu. Tapi syarat mungkin beriman dengan aku. Mana tanda dia mesti menghidupkan jemaah di masjid. Inilah sebenarnya yang Rasulullah SAW bertukuh lumuh tuan-tuan menghidupkan jemaah. Rasulullah bermula di masjid semua yang mantap, semua kepada Allah Ta'ala, semua mengharapkan sesuatu daripada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan bagi keberkatan. Hari ini tuan-tuan kita mohon keberkatan, kita mohon kerahmatan, kita mohon maghfirah, keampunan, tapi masjid tak ada orang. Okay. Logik atau tidak? Logik atau tidak? Sedangkan bermula segala-galanya di sini. Ini nak siapa nak ma'ajiruh pula. Panggil penceramah, ceritalah. Bila Nabi hijrah, mula-mula sekali Nabi siapa, Nabi Waqqabi. Nabi bina masjid. Panggil lebar penceramah koyak. Nak begitu. Tak ada orang yang cukup. Berapa kali ma'ajiruh dia. Nak main tang tulah buat main. Tahu lah Ustaz, orang sing kerah pedah. Kok dia royak semak tu. Duduk dua minggu, dia pula tak mandi. Tahu orang pergi, tak ada orang. Tahu orang pergi, tak ada orang. Tahu orang pergi, tak ada orang. Dah pergi, ambut. Orang tak bilang. Tunggu-tunggu, malah kali ambut tu imi. Nak begitu. Okey, dia nak begitu. Ambut tak bilang, ambut tak imi. Lepas tu, ambo je buka, ambo je tutup. Sekalau jawatan ambo berlaku. Tok siuk dia kata. Eh lama ambo sikit lah dia kata. Tok siuk kata. Nak. Dia buka petu, dia buka laku. Lepas tu tak ada kok mari pula. Ambo je bad. Bila-bila kata. Tunggu tu kak bah. Tengok kok mari dia buka gini. Dia mau tolak ambo. Tok imin. Habis. Lima-lima jawatan ambo berlaku. Nak. Malah dah nak tak jawatan. Nak gitu. Ambo bukan kerja juga nak. Kau tu kata asobah lah. Banyak sikit pada demo. Kau juga ya. Minta harimu lah gitu. Bui pala kau orang. Pemu bui pala kau orang. Bapa minta si pala kata. Nampak tak? Allahu Rabbi.